Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi kalau kita belum tadi bar. Kapan lagi kita nyebur sama kering lagi? Mei, apa motivasinya buat anak-anak Tasik, Beh? Oh, iya. Jadi begini ya, teman-teman Tasik nih, kebetulan nih Pak Yudi bersama kita ikut trip ya, trip sama teman-teman dari luar kota. Menikmati apa ya, suasana alam, berendam di air. Pokoknya pasti indah lah. Cuman semuanya itu kan butuh uang. Ya, ya, butuh ya, kesuksesan. Jadi kenapa sih kita harus sukses? Karena bisa menikmati ini gitu. Tempat ini buat siapa? Bukan buat kita-kita aja, tapi juga buat Anda-anda semua, orang-orang Tasik. Betul enggak? Betul. Ya kan? Mantap. Ini dibuat ya kan buat teman-teman semuanya. Cuman masalahnya apa? Ya harus sukses harus punya uang. Jadi carilah uang untuk bisa menikmati semua keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Wes, mantap. Terima kasih. Kita semperin guru kita nih, satu lagi. Selamat malam Pak Guru. Malam. Apa sih motivasinya buat kita nih? Ayo, selamat malam semuanya. Siap. Ini kita lagi berendam di air panas Lembang ya di Gracia bersama Pak Yudi, sama teman-teman bapak-bapak manajer dan juga Pak Pondok tadi ya. Iya. Nah, di sini. Ini motivasinya buat anak-anak kita nih, Beh. Oh, Pak Guru, ya, motivasinya nih buat anak-anak Tasik nih. Ya. Buat teman-teman Tasik ya. Artinya di sini ini Bapak Ibu semua, saudara-saudara, teman-teman semua bisa menikmati seperti ini apalagi dengan keluarga ya. Yes. Ini betul-betul layak diperjuangkan di sini. Inilah itu layak diperjuangkan. Makanya kalau berendam seperti ini hangat banget, enak, menyehatkan juga ya, minumnya Melagros itu keren. Jadi nggak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan, nggak ada alasan lagi untuk menunda karena kesuksesan milik kita sendiri. Go, siap, mantap. Kita berenang dulu sebentar nih. Menikmati suasana yang sangat luar biasa tentunya. Ada anak muda juga nih. Nah, anak muda nih. Manajer juga. Manajer juga. Lagi santai. Lagi happy. Halo Om. Oi, mantap. Oke, sedikit motivasi ya buat teman-teman semuanya. Kalau kita sudah tahu tentang Milagros, sudah tahu ya tentang manfaat produk Milagros. Milagros itu tentunya number one dalam segi produk. Nah, bagaimana kita cara merubah supaya kita mendapatkan nilai lebih dari produk yang sudah di menyatakan sangat luar biasa ini. Mau lebih tahu? Tunggu nanti. Kita jelaskan setelah selesai membuat materi yang tentunya di masa milenial, di masa perubahan ini, supaya teman-teman semuanya bisa menikmati apa yang ada di Milagros. Oke? Selamat malam. Salam sukses bersama Milagros, tim elit juara.